Berikut adalah hasil sementara pertandingan final Indonesia Open 2024. Di final ganda putra, Liang Weikeng Wang Chang berhasil mengalahkan pasangan Malaysia Man Wei Chong Kai Wunti dengan skor 19-21, 21-16, dan 21-12 dalam durasi 55 menit. Dengan demikian, Liang Weikeng Wang Chang berhasil menjadi juara Indonesia Open Super 1000. Gelar ini juga menjadi gelar ketiga mereka di tahun 2024. Di final tunggal putra, Shi Yuki berhasil mengalahkan pemain Denmark, Anders Antonsen, dengan skor 21-9, 12-21, dan 21-14 dalam durasi 1 jam 11 menit. Dengan demikian, Shi Yuki berhasil menjadi juara Indonesia Open 2024. Bagi Shi Yuki, gelar di Indonesia Open tahun ini merupakan gelar keempatnya di tahun 2024. Di final tunggal putri, Chen Yufei berhasil mengalahkan peringkat satu dunia An Seyong dengan skor 21-14, 14-21, dan 21-18 dalam durasi 1 jam 22 menit. Dengan demikian, Chen Yufei berhasil menjadi juara Indonesia Open 2024. Bagi Chen Yufei, gelar di Indonesia Open tahun ini merupakan gelar pertamanya di tahun 2024. Di final ganda putri, Baek Hanali Sohi berhasil mengalahkan wakil Cina Chen Qingchen Jia Yifan dengan skor 21-17 dan 21-13 dalam durasi 57 menit. Dengan demikian, Baek Hanali Sohi berhasil menjadi juara Indonesia Open 2024. Bagi mereka, gelar di Indonesia Open tahun ini merupakan gelar ketiganya di tahun 2024. Di final ganda campuran, Jiang Zhenbang Wei Yaxin berhasil mengalahkan seniornya sendiri, peringkat satu dunia, Zheng Siwei Huang Yaqiong, dengan skor 21-11 dan 21-14 dalam durasi 32 menit. Dengan demikian, Jiang Zhenbang Wei Yaxin berhasil menjadi juara Indonesia Open 2024. Bagi mereka, gelar Indonesia Open merupakan gelar pertama Super 1000 mereka. Berikut adalah distribusi perolehan gelar Indonesia Open 2024. Di sektor tunggal putra, China berhasil meraih juara Indonesia Open, sedangkan posisi runner-up direbut oleh Denmark. Di final tunggal putri, China berhasil menjadi juara, sedangkan runner-up direbut oleh Korea. Di sektor ganda putra, China berhasil merebut gelar juara dan posisi runner-up direbut Malaysia. Di sektor ganda putri, Korea berhasil meraih gelar Indonesia Open, sedangkan runner-up direbut oleh China. Di sektor ganda campuran, China berhasil meraih juara sekaligus runner-up Indonesia Open 2024. Dengan hasil ini, China berhasil menjadi juara umum Indonesia Open 2024 dengan 4 gelar juara dan 2 runner-up.